Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Jadi kita saat ini mau liputan ke Bandara Juwata Tarakan. Jadi hari ini ada informasi terkait kedatangan vaksin. Katanya sih vaksin untuk yang diperuntukkan untuk UMKM, tapi kita tidak tahu sih untuk pastinya ini vaksin ini untuk apa. Jadi ini lagi OTW perjalanan ke Bandara Juwata Tarakan. Aku mau siap-siap tidur. Sama. Aku baru mau juga makan kan ai. Tangan vaksin dan sera dari Bio Farma. Tiga, satu, dua, tiga, oke. Bro, ya.
Wawancara dulu, Pak. Iya, wawancara dulu, Pak. Oh, gitu. Iya, mau ambil video dulu sebentar ya, Pak. Jadi ini dari Kementerian Kesehatan atas dasar surat permintaan dari Ketua Kadin Pusat yang diserahkan kepada Kadin Provinsi. Kami selaku Kadin Provinsi Kalimantan Utara mendapat 800 dosis untuk 400 orang, jadi dua kali penyuntikan. Nah, mengenai pelaksanaannya kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Nantinya kita akan memfokuskan di Tanjung Selor dan Rino. Nah, karena kemarin yang mendaftar untuk pesertanya di dua titik tersebut, kita fokuskan kepada pertama adalah pengurus Kadin, pelaku pengusaha, dan UMKM. Mendaftar. Untuk rencana pelaksanaannya kapan, Pak? Kita ancar-ancarnya saat ini tentatif tanggal 21 untuk tahap pertama. Harapannya ke depan terkait ini kan baru ini gratis ya, Pak ya? Iya, betul. Tidak dipungut biaya. Nah, harapannya dari Kadin sendiri dengan adanya vaksin ini apa sih, Pak? Ya, intinya ini akan memberi dampak positif pada lihat ekonomi di Kalimantan Utara, sehingga para pelaku UMKM bisa berkiprah ya normal kembali seperti apa yang dilaksanakan sebelumnya. Dan ini juga mempercepat herd immunity ya, Pak? Ya, betul. Kita dari pengusaha memberikan kontribusi bahwa tidak hanya pemerintah, tetap dari private sektornya, dari pengusahanya juga ikut mendukung, mensukseskan program supaya target pemerintah untuk pelaksanaan vaksin di Indonesia ini cepat. Dari Kadin Tarakan sendiri gimana sih, Pak? Ya, kami apresiasi nih. Ini bentuk perhatian dari Kadin Pusat, Kadin Indonesia, kepada Kadin Kalimantan Utara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kadin Kalimantan Utara yang telah bersedia, biarpun vaksinnya jumlahnya tidak begitu besar, tapi Kadin Kota Tarakan masih diberikan space beberapa untuk pengurusnya, seperti itu. Harapannya ini dapat membantu bagi teman-teman pelaku usaha, teman-teman pengurus Kadin yang belum mendapatkan vaksin, bisa mendapatkan vaksin dan membantu program pemerintah. Karena yang kita tahu bahwa vaksin ini yaitu tidak sesuai jumlah masyarakat yang mau divaksin dengan jumlah vaksin yang datang. Seperti itu. Harapannya ini bisa bertambah lagi ke depannya. Terima kasih. Siap. Apa namanya bayar? Lainnya orang kantor gaya aku bilang. Wah, anjir. Bisa ya. Wah. Aku bayar ya. Dia aja kayak jelek. Yuk. Ah, selesai juga kita liputan kedatangan vaksin. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.